Halo guys, bersama saya lagi dalam Oreknopod Channel. So, hari ini sekali lagi kita berikan sedikit perkembangan. Setakat jam 2 petang tadi, peratusan mengundi yang keluar mengundi sebanyak 58.79 atau lebih tepatnya 60%, sahabat-sahabat semua. Satu angka yang begitu baik yang mungkin boleh mencapai ke 70%. Dan apa yang lebih menarik perhatian ini adalah semangat seorang pakcik ini yang turun mengundi yang membonceng motosikal dengan bendera UMNO Barisan Nasional. Begitu semangatnya beliau, sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan anda ya untuk menonton video ini dan juga sedikit perkembangan di tempat-tempat mengundi. Jadi tanpa membuang masa untuk video pertama ini, ayo kita tonton bersama video ini. Itu dia sahabat semua, kita boleh nampak bagaimana bersemangatnya rakyat di negeri ini untuk memberikan sokongan ya kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional, khususnya calon kanak-kanak autism ini mula dibina di seluruh negara bermula daripada ibu negeri-ibu negeri dahulu. Jadi perkara-perkara itu sementara saya Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh, sekarang jam telah menunjukkan pukul 2 lebih, di mana kalau lihat kita di belakang sana merupakan pusat pengundian Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh. Dan kalau kita boleh lihat juga bagaimana pengundi keluar masuk untuk membuang undi bagi calon Barisan Nasional 02. Dan dalam masa yang sama, kita nak lihat juga begitu ramai sebenarnya penyokong-penyokong daripada Barisan Nasional yang ada di sekitar kawasan SK Jeram Tekoh, dan termasuklah wanita-wanita, jentera wanita daripada Sabah itu sendiri. Kalau perasan, kita ada Ketua Wanita UMNO bahagian Sabah. Negeri Sabah. Saya gemetar apabila bersama dengan orang hebat ni. Mungkin kita nak tanyakan sedikit suasana dan situasi di SK Jeram Tekoh. Macam mana tu rasanya? So far saya tengok ni, ialah tengah hari ni mungkin ada kurang-kurang sikit. Tapi tadi pagi waktu kita lalu memang ramailah yang turun keluar mengundi. Jadi harapan kita kepada pengundi and DUN 43 Nenggiri, keluarlah beramai-ramai mengundi sebelum jam 5 petang. Kalau boleh undilah, bukan boleh, kalau bukan kalau boleh undilah calon nombor 2 Awi untuk perubahan. Ya, calon nombor 2 Awi untuk perubahan dan kestabilan politik, yang kita kira PRK Nenggiri ini adalah satu PRK satu pandangan ataupun perkara yang mungkin perubahan yang akan bermula untuk negeri Kelantan itu sendiri. Selain daripada itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada jentera-jentera wanita daripada Sabah, daripada kawasan Kelantan itu sendiri, Tanah Merah, yang sudi bersama-sama dengan kita untuk menunggu dan meraih undi di luar ini, berjumpa dengan para pengundi agar mereka dapat menetapkan matlamat dan hati mereka untuk mengundi calon 02 Barisan Nasional. Alright, dan kita pergi juga tengok dekat SK Jeram Tekoh, di mana kalau kita boleh lihat di kawasan sebelah sana sedang berlangsungnya pengundian membuang undi bagi kedua-dua calon. Sedikit sekarang ni tengah panas terik, mungkin memerlukan sedikit masa. Para pengundi juga pun ada yang sedang parking kereta, menaiki motor dan sebagainya untuk membuang undi mereka pada waktu dan tengah hari ini. Dalam masa yang sama juga, kita mahu berikan peluang dan tontonan kepada anda yang sedang melihat live ini agar boleh mengetahui bahawa keadaan di sini so far so good, dan kita mengharapkan angin perubahan itu berlaku bermula daripada Jeram Tekoh. Sebentar tadi kita telah pergi di Bertam Lama dan selepas itu ke Limau Kasturi, dan kali ini juga pula di SK Jeram Tekoh. Baik, itu sahaja saya kira untuk kali ini. Kita nak tunjuk sikit je
kawasan SK Jeram Tukuh kita untuk pengundian bagi pilihan raya kecil N43. Basically masa tu dia panggil apa, di saya pun tak ingat, G20, not G20 lah, tapi ada Ilah, hari sini panggil Ilah je lah. Okay. Umur 35 tahun. Muda lagi. Kalau hari ni alhamdulillah kita berniaga. Dah tanya lagi soalan dia jawab dah. Tapi tak apa. Macam mana jualan sempena pilihan raya kecil negeri ini? Silakan. Ini rasa ada. Sambutan. Tadilah, jawapan tadilah. Sambutan hari ni alhamdulillah meriah. Sangat meriah lah. Saya meniaga pun ramai orang suka. Jadi halah. Rasa-rasa boleh habis dah sebelum pukul 5 ni licin semua ni. InsyaAllah lah, bukan setakat habis kita tambah sama siapa habis-habis orang mengundi. Maksudnya tutup pukul net tu lah, net tu tutup. Tutup pukul net tu kira tak ada orang baru kita tutup kedai. Dah akak pengundi sini atau tu tidak? Mengundi sini lah. Dah mengundi belum? Belum lagi. Okay, so kita pakat-pakat lah mohon akak undi calon. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah. Rahsia. Okay. Kalau rahsia tu kita dah tahulah jawapannya. Tapi tak apa, kita nak minta lah akak undi calon kita lah. Calon nombor 2 Barisan Nasional. Boleh tak? InsyaAllah. Calon nombor 2 Barisan Nasional dah. Kita sama-sama pakai undi nombor 2. Okey, bye bye. Lambat sikit. Alright, itu dia sahabat semua, sedikit perkembangan ya di tempat-tempat mengundi untuk pilihan raya kecil di Dun Negeri ini. Ramai juga sebenarnya yang memberikan sokongan kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan, tetapi tidak terkecuali juga ya ada sebahagian juga yang turut ya setia bersama dengan PAS ya, seperti mana yang kita lihat tadi sahabat semua, seorang uncle paci ini membonceng motosikal dengan bendera UMNO sekali besar benderanya, begitu semangatnya beliau menuju ke tempat tempat mengundi. Jadi ya, kita harapkan siapapun yang menang akan memberikan tanggungjawab ya yang sebaik mungkin, bukan hanya bergelar YB lepas tu ya hanya tahu tunggang itu tunggang ini tetapi tidak melakukan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Kalau mahukan perubahan, masih ada masa lagi untuk membuat perubahan, undilah yang terbaik untuk rakyat Dun Negeri. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan semangatnya ataupun komen ataupun pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Nepet Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.